بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبحنا على الفطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala millati abina ibrahim hanifa musliman wa ma kana minal musyrikin allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla allahumma shalli wa sallim ala hadan nabil karim muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kasiran wa nisa'a wattaku allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa'ad bi sayyi'atil hasanata muha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin Allahumma arhamna bil Qur'an ma'asral muslimin bapak ibu yang semoga kita semuanya adalah calon-calon penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati, tepatnya kita berada di hari Ahad, berada di tanggal 29 Syakban. InsyaAllah hari Selasa besok kita sudah memasuki satu Ramadan yang semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita, memberkahi umur kita dan menyampaikan kita semuanya ke dalam barisan orang-orang yang mudah-mudahan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, bapak ibu yang saya cintai karena Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di hari Jumat malam sebagai hari pengganti Ustaz Ferry Adam. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dari pembahasan tentang menggapai derajat takwa. Untuk mendapatkan derajat takwa, kita harus melalui 5 tangga yang sudah kita sampaikan kemarin. Di hari Jumat sore ada 3. Masih ingat ibu-ibu yang masih ingat saya kasih hadiah. Ibu-ibu, bapak-bapak masih ingat? Yang pertama mu'ahadah. Yang kedua mujahadah. Yang ketiga muhasabah. Yang keempat, ini akan kita bahas, dan kelima muraqabatullah dan muaqabah. Muahadah apa kemarin ibu-ibu? Berjanji. Mujahadah bersungguh-sungguh. Muhasabah evaluasi diri atau menghitung-hitung diri. Pak Dirman, yang keempat apa, Pak? Ya,
Muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Ini kita akan lanjutkan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan dalam diri kita merasa diawasi oleh Allah, dimonitor oleh Allah. Maka kalau dalam diri kita ini merasa diawasi oleh Allah, maka akan melahirkan tiga hal ini Bapak Ibu. Itu yakin. Ya. Kalau dalam diri kita ini ada rasa diawasi oleh Allah, maka yang lahir dalam diri kita itu ada tiga. Apakah yang tiga itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim Az-Zawziyah di dalam kitab Madinus Salihin. Beliau mengatakan rasa diawasi oleh Allah, maka lahirlah dari seseorang itu rasa al-khauf minal jalil wal amalu bil tanjil wal istidadu yaumur rahil warido biqalil. Maka lahirnya seseorang yang merasa diawasi oleh Allah dalam dirinya ada rasa takut kepada Allah. Maka lahirnya seseorang yang ingin menggapai derajat takwa, yang antak butullah ka'anahu taro fa'ilam takun taro fa'innahu yara. Kan begitu ya. Jadi Islam itu, Islam iman ihsan. Jadi tingkatan paling tertinggi kedudukan kita ini ihsan. Kalau sudah ihsan ini Masya Allah, beribadah seakan-akan melihat Allah, kalaupun tidak dilihat Allah, sesungguhnya Allah melihat. Itu puncak ihsan. Maka lahirnya dari rasa ihsan kita pada Allah, maka rasa takut ini mesti harus ada dalam darah kita, dalam detak jantung kita. Bagaimana tidak ada rasa takut, khauf kepada Allah, sementara Allah 24 jam tidak tidur sedetik pun mengawasi gerak-gerik kita. Dimanapun kita berada, dalam posisi sepi maupun ramai, senang ataupun susah, ya, itu Allah mengawasi kita dan tidak pernah tidur sedetik pun. Masihkah kita mau melakukan sesuatu yang Allah Maha melihat, Maha mengetahui dan punya catatan yang tidak akan pernah terhapuskan kecuali dengan amal-amal kita. Maka pada suatu hari Umar bin Khattab menangis. Dinasehati oleh seorang anak kecil, seorang pengembala kambing. Amirul Mukminin, manusia yang ditakuti setan. Kalau kita takut kepada setan, justru Umar bin Khattab adalah manusia yang ditakuti oleh setan. Di mana kalau Umar bin Khattab itu berjalan, setan ingin menjauh dan kalau bisa tidak berpas-pasan dengan Umar bin Khattab. Sementara kita ingin digelincirkan oleh setan dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Dan tidak ada bangsa Arab yang tidak takut dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini Masya Allah, orangnya tegas. Kalau Abu Bakar ini adalah orang yang mudah menangis, lemah lembut. Tapi yang mendampingi satu lagi adalah Umar, harus tegas, tegas. Tapi tahu enggak Bapak Ibu, ketegasan Umar, kekar badannya yang sangat luar biasa, hatinya sangat lembut dan mudah tersentuh dan mudah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang mudah menangis itu kenapa? Dan kenapa pula ada orang yang susah menangis? Itu persoalannya bukan karena dibuat-buat. Mudah menangis itu ketika hati ini, Bu. Ketika hati ini bersih, ketika ini takutnya kepada Allah ada di dalamnya, Masya Allah, itu mudah sangat menangis. Makanya pada suatu saat ketika Umar bin Khattab sedang berjalan-jalan, berpas-pasan dengan anak kecil yang sedang mengembalakan kambing sangat luar biasa, Umar bin Khattab ingin menguji keimanan anak seorang itu.
"Wahai anakku, kambing-kambing siapakah yang kau gembalakan ini?" "Punya tuanku, wahai Amirul Mukminin." Dan Umar bin Khattab menanyakan, "Dari segerombolan kambing yang sangat banyak ini, andaikan engkau ambil satu saja, dan yang satu itu engkau jual, yakinlah sesungguhnya tuanmu tidak akan mengetahui." Sering kita begitu. Dan banyak orang melakukan seperti itu. Tapi tahulah apa kata anak pengembala ini. "Ya Amirul Mukminin, betul. Dari sekian domba yang banyak ini aku gembalakan, seandaikan satu saja itu aku jual kepadamu, wahai Amirul Mukminin, niscaya tuanku tidak akan mengetahui. Tapi ketahuilah, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tertidur sekejap pun, ya Amirul Mukminin." Amirul Mukminin menangis. Menangis. Dan sementara orang hari ini banyak melakukan ini dan itu, merasa tidak diawasi, merasa dia bebas dari pandangan manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur sekejap pun. Sebagaimana Ali Muhammad bin Fudail bin Iyad, insyaallah. Bagaimana orang-orang yang dulu mudah rasa menangis, mudah menangis karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali Muhammad bin Fudail bin Iyad, anaknya masih umur 10 tahun, sering saya sampaikan. Tapi ingin mengambil kita i'tibar, mengambil pelajaran dari anak ini. Dia masih anak-anak. Belum terkena terbeban mukhalaf, dia belum baligh. Dia belum terkena beban dosa, belum terkena beban kewajiban. Tapi bagaimana hatinya, masya Allah, terhubung dengan Allah, rasa takutnya memuncah. Sehingga apa yang dia dengarkan dari Al-Quranul Karim, pasti akan membuatnya dia menangis dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Maka pada suatu hari Ali bin Fudail bin Iyad, ketika dia sholat bersama ayahnya, dan ayahnya bacakan Al-Quran di sholat subuh, waktu itu surat At-Tur, Fudail bin Iyad tidak bisa mendengarkan. Ali Muhammad bin Fudail bin Iyad ini tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan surga dan neraka. Bagaimana dengan kita ketika kita mendengarkan atau membaca yang kita, ayatnya yang kita baca, di situ ada tentang bagaimana dahsyatnya neraka, dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya padang mahsyar. Sudahkah hati ini terhubung kepada Allah, kemudian kita membayangkan kalau surga neraka itu ada, dan kemudian apakah kita termasuk orang yang ada nasibnya di surga dalam kenikmatan, dan apakah kita di neraka yang kita tidak tahu itu. Maka ketika Fudail bin Iyad, ayahnya, dengan membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, sampailah kepada surat At-Tur, menjerit anaknya histeris, memekik. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Apa yang terjadi setelah ayahnya selesai mengimami sholat, kemudian orang-orang sudah menghubungi, ternyata anaknya sudah tidak bernyawa lagi. Maka disebut oleh para ulama qatilul Al-Quran, mereka terbunuh karena Al-Quran. Terbunuh karena Al-Quran. Begitu luar biasanya mereka. Maka Ramadan yang sebentar akan hadir, Bapak Ibu, ayo kita belajar beribadah. Ayo kita belajar ibadah kepada Allah yang benar, yang sungguh-sungguh, agar bagaimana hati ini mudah, mata ini mudah menangis karena timbulnya dari rasa al-khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah rasa takut kepada Allah,
maka sungguh hidup itu akan baru kita bisa nikmati. Karena salasun mangkuna fihi wajada halawatul iman. Salah satu di antaranya yang menyebabkan rasa nikmatnya ibadah kita kepada Allah. Lezatnya ibadah kepada Allah itu ketika hadir di dalam jiwa, raga, hati. Itu ada rasa al-khauf. Baik, itu yang pertama. Muraqabatullah mesti menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muraqabatullah itu mesti melahirkan al-mahabbah. Puasa yang akan kita jalani kurang lebih 2 hari lagi mesti harus berangkat dari rasa mahabbah dan rasa takut. Kalau sudah mahabbah ini sekalian, lahirnya dari mahabbah, berangkatnya dari mahabbah, apa yang kita lakukan nanti sebulan penuh itu masya Allah indah sekali. Saking indahnya, ada seorang sahabat yang sangat mulia, anaknya sendiri itu 4 menjadi ulama terbesar di Madinah. Ada namanya Urwah bin Zubair. Namanya Zubair. Zubair itu istrinya Asma binti Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu punya anak, salah satunya Asma. Satu lagi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Asma ini suaminya Zubair. Anaknya Zubair bin, anaknya adalah Urwah bin Zubair. Ada 4 sebetulnya. Beliau meninggal dunia tidak kurang lebih dari 97 tebasan pedang. Coba ibu-ibu bapak bayangkan 97 tebasan pedang itu seperti apa. Dia meninggal dunia. Dan ternyata masya Allah, Zubair itu biasa. Artinya kondisi keadaan hidupnya mungkin lebih mapan dengan kita ibu-ibu. Keterbatasan dari sisi ekonominya, iya. Keterbatasan dari pendidikannya, iya. Tapi tahukah, langit yang ketujuh, tempat singgah arasnya Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara langit dengan dunia ini sangat jauh, tapi bisa dekat karena Al-Qur'anul Karim. Allah menurunkan satu ayat, memberikan satu pujian kepada Zubair, itu ada di surat Taubah ayat 111. Innallaha astara minal mu'minina bi amwalikum wa anfusikum bi annahumul jannah yuqatiluna fisabilillah. Ada orang yang transaksi jual beli dengan Allah, Allah yang membelinya dengan surga, yang dia jual adalah bi amwalikum wa anfusikum, hartanya dan jiwa-jiwa mereka dia jual dengan harga surga. Insyaallah, bukankah Ramadan ini adalah salah satunya nanti pasar Ramadan yang akan berjual beli dengan Allah. Allah akan menawarkan jual belinya dengan 4 hal. Saya lanjutkan. Kemudian Zubair ini dihidupkan kembali oleh Allah. Apa kira-kira kalau dihidupkan maunya ibu apa? Pak, bapak mati nih. 1 hari dihidupkan lagi. Apa kira-kira yang mau dimaui bapak? Pak Awi. Halo Pak Awi. Apa kira-kira? Perhatikan apa yang disampaikan Zubair bin Zubair ini. Tadi meninggal dunianya terbunuh dengan 97 tebasan pedang. Yang diinginkan dia apa? Ya Allah, andaikan aku punya 1000 nyawa dan kematianku seperti ini, aku lebih cinta kepadamu. Insya Allah.
Kenapa dia bisa mengatakan begitu? Hatinya ini terpenuhi dengan rasa cinta, rasa khauf kepada Allah di luar daripada manusia biasa. Kalau sudah itu ibu-ibu, kalau sudah itu bapak-bapak yang saya cintai karena Allah, berangkatnya itu rasa cinta kepada Allah, apapun yang kita lakukan nanti akan menjadi ringan seluruhnya, itu amal ibadah. Tapi kalau sudah berangkat ya, bukan karena itu berat. Jadi koneksinya itu takut, berharap, mahabbah, cinta itu dengan keikhlasan. Kalau sudah cinta, oh masya Allah, segala sesuatu apapun yang dia miliki akan diberikan itu. Kalau sudah cinta, maka dia melihat berduaan dengan seseorang yang dia tidak suka, maka dia akan rasa cemburu. Maka Allah juga punya rasa cemburu. Ketika bapak ibu mestinya Ramadan berduaan, bermesraan dengan Allah, dengan lewat Al-Quran, lewat zikir, dan yang lain-lainnya, kemudian kita buat berduanya dengan HP, Allah cemburu itu sebetulnya. Allah gak rela, gak ridho itu. Gak ridho. Maka sudah saatnya ketika memang rasa cinta ini timbul kepada kita, Al-Quran ini adalah surat terbaik yang Allah sampaikan. Sang kekasih kita memberikan. Dan isinya itu menyenangkan semua hati kita. Kabar-kabar yang menyenangkan. Mesti ketika kita menyentuh suratnya dari Allah, sang kekasih kita, maka kita akan bisa menikmati. Sama dengan ibu-ibu. Masih ingat ibu-ibu dulu? Sama bapak-bapak ibu? Surat kita dulu lewat wesel ya bu ya. Tulis, gak ada SMS, gak ada WA dulu. Ketika ibu membaca surat dari kekasihnya, masya Allah gemetar, terharu, senang membaca, dibolak-balik, padahal sudah dibaca berulang-ulang. Ibu berasa menikmati surat itu. Kenapa? Surat itu datang dari sang doi kita, sang pacar kita. Ya. Bagaimana dengan Al-Quranul Karim? Yang isinya memang adalah kebaikan dan pahala seluruhnya. Maka ketika kita membaca Al-Quran di Ramadan, mesti kita harus menikmati ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian. Coba nanti kita nikmati Al-Quran ini. Hadirkan hati kita ini, hadir hati yang ada cinta dulu. Cinta kepada Allah dulu, dinomor satukan ya. Cinta kepada Allah kalau sudah dinomor satukan, ya, itu akan lahirnya rasa semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Malam hari tahajud itu sangat mudah. Kenapa? Melayani kekasihnya. Infak sedekah mudah itu. Kecil kalau sudah memberikan yang terbaik, pengorbanan yang paling terbaik yang di dalam hati kita, terbenak kita, terdetik, terbesit bahwasanya kita akan dibeli jiwa-jiwa kita. Ya. Payahnya jiwa ini yang tidak tidur, masya Allah, sampai nanti lelah-lelahnya kita ini akan diperebutkan dengan dua amalan besar di Ramadan ini. Jadi tatkala nanti kita butuh pertolongan pada Allah ya, dan tidak ada pertolongan selain kepadanya, ada dua amalan yang akan menolong kita. Apa ibu tuh, ibu-ibu sudah tahu ibu-ibu apa amal yang akan menolong kita bu? Asyam wal Qur'ani yashfa'anil 'abdi yaumal qiyamah. Nah itu. Apa itu, Bu? Pak. Tatkala kondisi kita nanti yang sangat memilukan, suasana yang sangat hening, mencekam, rasa takut yang super takut di atas rasa takut, di mana kita tinggal di suatu tempat hamparan yang tak ada pohon satu pun hidup, tak ada bangunan yang ada di dalamnya, kita tidak akan bisa berteduh kecuali dengan berteduh dengan amal, dan dua amal inilah yang nanti akan memberikan naungan kepada kita dan akan menolong kepada kita. Bayangkan tubuh terik matahari
di atas embun-embun kita tanpa ada alas, tanpa ada alas pun tak, udah enggak beralas kaki, tak memakai busana sehelai pun seluruh manusia. Dijemur kita di tengah-tengah terik matahari yang super teriknya. Coba bayangkan. Ada orang putih itu kalau naik kendaraan itu pun pakai kaos tangan biar tidak hitam. Takut dia hitam. Ini nanti dijemur di padang, di padang mahsyar. Amalan inilah ada di Ramadan, Bu. Asyam wal Qur'anu yashfani li'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu shaimun rabbi mana'tuhu ta'amu wa shahwatu bin nahar yashfani fi. Yaqulul Qur'an rabbi mana'tuhu an-naum bil lail fasafini fi. Nah, ini yang penting harus kita menjadi prioritas kita, ibu-ibu, di Ramadan ini sangat luar biasa. Di saat himpitan kondisi nanti di padang mahsyar yang sangat menakutkan, kita akan dihadapkan dengan pengadilan Allah. Allah akan membukakan tabir yang selama ini tertutup. Dan Allah akan memberikan tiga hal kepada kita di hadapan kita. Kondisi itu sangat luar, kita butuh pertolongan. Kemudian asyam wal Quran, puasa dan Al Quran akan menolong, akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Rabbi manatuhu, ya Allah. Kata puasa, yakul saim, saum, saim itu jamak saum, orang-orang yang berpuasa. Akulah yang dulu menahan hambamu ini tidak makan di siang hari. Akulah yang menahan dari syahwatnya di siang hari. InsyaAllah dibela habis-habisan itu seseorang itu. Tatkala tak ada pembelaan nanti, siapapun tak ada yang bisa membela kepada diri kita kecuali amalan-amalannya, insyaAllah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah. Ini hambamu, ini hambamu, ini. Ya. Siapa namanya? Hambamu ini Rian. Gitu ya. Yang dulu dia berpuasa di siang hari, aku menahannya untuk tidak makan di siang hari. Tidak melampaskan syahwatnya di siang hari. Maka ya Rabb, berikanlah kepadanya syafaat pertolongan. Allah berikan itu. Itulah yang kita tunggu-tunggu, Bapak Ibu. Maka puasa ini harus berpuasa yang berkualitas. Yang sehingga nanti betul-betul puasa yang berkualitas itu akan menolong kita. Tapi kalau puasa itu tidak berkualitas, ya, kosong. Kemudian Al-Qur'an tidak mau ketinggalan. Yaqul Qur'an Rabbi manatuhu an-naum bil-lail, ya Allah. Akulah yang menahan di malam hari, ya Allah. Tidak tidur di hambamu ini di malam hari. Membacaku dia. Maka ya Allah, pada hari ini berilah syafaat dan pertolongan kepadanya. Allah memberikan pertolongan lewat Al-Quranul Karim. InsyaAllah. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah. Maka hadirkan Ramadan di hati kita ini rasa cinta yang tulus melayani tamu-tamu yang istimewa, yaitu Syahrul Ramadan, baik malamnya maupun siangnya, berikan yang paling terbaik. InsyaAllah kalau sudah kita memberikan yang paling terbaik, hasil yang akan kita nikmati bukan di dunia, Bapak Ibu. Bukan. Hasil yang akan kita nikmati semua jerih payah, keletihan, ya, kepenatan mata yang insyaAllah kita pandang untuk membaca Al-Quran, untuk tadarus malam hari, untuk qiyamul lail. Semua itu akan menjelma menjadi tempat-tempat yang indah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Dan semoga kita semuanya mendapatkan itu. Amin. Yang ketiga, rasa takut ini harus melahirkan rasa berharap kepada Allah. Rasa takut
kemudian lahirnya rasa cinta dan rasa berharap. Apa yang kita harapkan dari ibadah ini, ibu-ibu? Harapan kita apa kira-kira? Pak, kalau saya mau tanya sama bapak ibu, bapak ibu sudah sholat, sudah puasa, harapannya sholat kita, puasa kita, baca Al-Quran kita, pengajian kita ini, harapan kita apa bapak ibu? Surga. Cukup surga? Harapan kita ini tiga. Harapan kita ini tiga. Yang pertama, berharap kepada Allah agar seluruh amal kita ini diterima, bapak ibu. Karena tidak semuanya amal yang sebagaimana disampaikan oleh Dr. Mawardi kemarin, tidak semua amal kita ini diterima. Syarat-syaratnya sudah terpenuhi, rukun-rukunnya sudah terpenuhi, tapi ternyata ada sesuatu yang kita tidak diterima. Pembatalnya sudah kita jauhi. Ya. Syaratnya sudah terpenuhi, ibadah semuanya itu. Sholatnya terpenuhi, puasa syaratnya terpenuhi, haji syarat sudah terpenuhi, pembatalnya sudah kita jauhi. Sudahkah dijamin diterima amal kita ini? Belum. Sampai kapan amalan kita ini diterima? Nah, itu dari Al-Quran juga itu. Wa man kana minkum alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dalam soal kafir di ayat terakhir apa bacanya akhirian? Wa man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, hendaknya dia beramal soleh dengan sebaik-baik amal. Kan gitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu. Sesungguhnya Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji di antara kamu siapa yang paling baik amalnya. Ahsanu amala. Baik amalnya. Syaratnya baik amalnya. Apa? Sebaik-baik amal itu apa? Banyak sudah dikaji itu, sebaik-baik amal agar amal ini betul-betul diterima sehingga melahirkan kita ini menjadi mukmin-mukmin yang dijamin oleh Allah surga. Gampang bu, jawabannya gampang. Apa itu bu? Mencari ridhonya Allah dan ikhlas itu penting, paling penting itu kan di situ letaknya itu. Amalan kita ini paling terpenting itu ada di sini nih. Kalau sudah beramal itu semata-mata mengharap ridho Allah, ikhlas karena Allah, memurnikan seluruhnya diberikan kepada Allah, selesai dah. Sekecil apapun. Saya mau tanya sama ibu, anjing itu binatang yang mulia atau binatang biasa? Najis enggak liurnya anjing itu? Najis. Dimakan anjing itu boleh enggak? Enggak. Pelacur itu hina enggak? Hina. Tapi ternyata kenapa seorang pelacur hanya menolong seekor anjing bisa masuk surga? Ada kisahnya kan? Seringan mendengarkan kisah seorang pelacur yang menyelamatkan seekor anjing karena kehausan. Itu berangkatnya karena Allah. Ikhlasnya karena Allah. Enggak ada yang melihat satupun. Anjing terengah-engah di padang pasir, dia rela seorang wanita masuk ke dalam sumur, bahkan sepatu sang pelacur itu digigit lewat mulutnya, kemudian ngambilnya beginilah pakai sepatunya itu biar dapat air itu di sumur kedalaman sumur. Kemudian dari mulutnya itu yang sedang menggigit sepatu untuk mengambil air itu sehingga mendapatkan air, kemudian air itu diminumkan oleh seekor anjing dan akhirnya anjing itu tidak jadi mati. Dan masya Allah diterima seluruh amal kebaikannya seorang pelacur dan menjadikan pelacur itu masuk surga karena Allah. Bukan berarti langsung pekerjaannya jadi pelacur terus, enggak. Kalau nanti aku korupsi ini karena Allah, ikhlas betul ya, enggak bisa juga masuk surga. Baik,
Jadi itu ya, sandarannya harus berharap kepada Allah Subhanahu. Harapan kita ini setelah diterima, karena kita belum tahu. Kita sudah sekian puluh ribu minta kepada Allah. Sudahkah di antara puluhan ribu yang kita minta Allah itu sudah diterima? Kita sudah sekian ratus, bahkan mungkin sekian ribu rekaat yang kita lakukan dalam sholat ini. Sudahkah rekaat demi rekaat yang kita lakukan sudah diterima oleh Allah? Kita sudah bersedekah, bahkan mungkin jutaan, bukan ratusan juta. Sudahkah semua itu diterima? Kalau itu sudah dijamin diterima, selesai, enggak ada masalah. Kita berdoa sekali saja doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa itu kalau sudah diijabah oleh Allah, didengarkan oleh Allah dan dikabulkan, masalahnya selesai. Tetapi pertanyaannya, sudahkah doa-doa kita diterima oleh Allah? Itu menjadikan, makanya kita terus memperbaiki hati ini. Boleh jadi amalan-amalan yang besar ini menjadi sesuatu amalan yang tidak ada tulisan catatan amal kita, karena itu kadang-kadang akan menjadi nampak. Tapi ada suatu amalan yang kecil yang kita lupakan, malah justru itu menjadi pemberat timbangan kita. Ini ada kisahnya, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kalau beramal agak besar itu kan nampak, sehingga kadang-kadang lupa akan bisa kita beritakan kepada orang lain. Tapi kalau kecil kan malu, kita akan memberitahukan kepada orang lain. Tapi boleh jadi sesuatu yang kita sembunyikan karena Allah, dan harapannya kita karena Allah. Ada seorang wanita, ya, Rasulullah SAW ketika di Isra Mi'raj kan, Allah memperlihatkan Rasulullah SAW itu surga dan neraka. Ketika sampai di surga, Nabi itu bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu pun keheranan. Kenapa saya ada berada di surga? Ada dua sebab. Ada dua sebab, ibu sekalian. Sebab yang pertama, wanita itu masuk surga karena anak-anak yang soleh dan soleh yang ditinggalkan selalu mendoakan dia. Tapi ada satu simpanan yang dia tidak pernah dia ya, ingat. Ternyata kata Nabi SAW, tahukah apa yang menyebabkan Anda masuk surga? Tidak tahu ya Rasul. Kalau saya hitung-hitung amalan saya sedikit ya Rasul, tidak layak sebelum masuk surga. Tapi kenapa saya dapat surga? Apa ya Rasul yang menyebabkan? Ini pemberitaan ini agar memberi motivasi kepada kita. Jadi sesuatu yang dilihat oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, itu petanda adalah wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul. Dan itu menjadi salah satu hal yang diperbolehkan untuk kita. Makanya, tahukah kamu ibu, sesungguhnya yang memberatkan timbangan kamu, yang mesti kamu masuk neraka, ada satu amalan yang memberatkan kamu sehingga kamu sesuka, karena kamu pernah menginfakkan, kamu pernah bersedekah dengan satu butir kurma. Satu butir kurma bisa menyelamatkan seseorang. Kenapa? Itu bisa lupa orang kadang-kadang, ibu sekalian. Ya kan? Lupa. Tapi tahukah yang kita lupakan itu justru menjadi pemberat timbangan amal. Justru yang kadang-kadang yang besar, yang kalau kita tidak tahan godaan ujian, ini akan menjadi sesuatu yang nol. Gak ada catatan. Saya, tahu gak? 100 juta. Saya. Banyak catatan saya. Hapus. Dihapus oleh Allah. Sudah ditulis menjadi amalan besar, menyumbang sekian juta. Karena sering disampaikan harapannya kita ini agar diterima, tapi ternyata Allah enggak menerima. Dihapus satu persatu oleh Allah. Sudah 10 tahun tulisannya itu dihapus. Hati-hati nih Bu, Pak. Biarkanlah Allah. Biarkan ya. Dan kalau sudah beramal, sudah lupakan amal itu. Yang kita ingat-ingat itu dosa, itu boleh. Mengingat-ingat dosa itu boleh. Tapi mengingat-ingat amalan sudah enggak usah di. Lupakan saja apa yang sudah kita lakukan itu. Biarlah menjadi catatan baik di hadapan. Nah, ini harapannya. Ya. Diterima amal kita dan surgalah itu yang kita nantikan. Baik. Yang selanjutnya terakhir, muahadah, muaqabah. Apa itu muaqabah? Kata-kata dari iqab, aqabah. Iqab, diiqab, mengiqab. Bapak Mas Rian,
jurusan bahasa Arab. Kata iqab, muaqabah itu apa? Kata-kata iqab, menghukum diri. Insyaallah, mari kita menghukum diri. Dihukum diri kita ini pantas enggak? Menghukum diri kita dengan segala kelalaian yang selama ini kita lakukan, coba kita ini kita memberikan sanksi terhadap diri kita. Ini indah, Pak. Indah. Ya. Selama ini sebelum Ramadan ini kita sudah terbiasa tak terkendalikan lisan-lisan kita. Tanpa ada rem kadang-kadang. Berapa banyak orang tersakiti karena lisan kita, berapa banyak orang bermungsuhan karena lisan, berapa banyak suami istri yang dipisahkan karena lisan, berapa banyak orang tergelincir masuk neraka karena lisan. Lisan ini masya Allah berat. Yuk kita hukum selama Ramadan ini, kita menghukum lisan kita. Hei lisanmu, hei lisanku, lisanku kalau menghukum diri. Yang selama ini engkau tidak terkontrol, maka lisanku, hei lisanku, Ramadan ini akan aku jadikan lisanku ini untuk senantiasa memberikan yang paling terbaik, mengucapkan yang paling terbaik dari kalimat-kalimat yang terbaik. Hukum itu. Coba menghukum dari itu dulu. Umar bin Khattab itu pernah menghukum diri, insya Allah, dengan sesuatu yang paling berharga yang dia miliki. Umar ini kaya, propertinya aja 117 properti, luar biasa, kaya, kaya raya. Pada suatu hari ketika dia ya berjalan-jalan di kebun kurma di samping Masjid Nabawi yang sedang ranum, masak-masak, siapa yang tidak senang ya melihat kebunnya yang sedang berbuah ranum. Jadi pohon kurmanya ini pohon kurma pilihan. Berada di sudut Masjid Nabawi di saat Umar bin Khattab sedang menikmati pemandangan pohon kurmanya, ketika dia keluar dari kebunnya melihat orang-orang sudah keluar dari Masjid Nabawi dari sholat asar. Atas kelalaian dia yang sedikit itu, dia menghukum dirinya, menghukumnya dengan satu, menginfakkan semua kebun yang ada di Madinah, insyaallah. Gara-gara kebun ini engkau melalaikan aku, wahai kebun, maka kebun ini saat ini tidak menjadi milikku lagi, tapi miliknya Allah dan Rasulnya, diinfakkan. Wahai lisan, kalau andaikan nanti satu bulan penuh ini engkau bisa berkata-kata yang baik dan kamu tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, wahai lisan ini, sungguh akan aku kasih hadiah, ya. Sawal besok kamu akan aku berikan yang paling terbaik. Apa itu yang terbaik? Lisan, hai lisan. Apa Bu mau berikan apa yang terbaik untuk lisan kita, Bu? Hadiah, beri hadiah, insyaallah. Bahkan para sahabat itu masya Allah memberikan sesuatu motivasi. Ya. Kalau kamu bisa melakukan ini dan itu, maka nanti akan begini, masya Allah. Ya. Ini penting, boleh, boleh, sangat boleh sekali. Sangat boleh sekali ya. Maka ayo kita bersama-sama. Kita ini terlalu banyak kelalaian. Kita ini banyak dosa. Maka ayo kita menghukum diri kita di Ramadan ini dengan sebaik-baik hukuman. Menghukum diri kita. Ya, ayo kita bersama-sama yang sudah kita sampaikan. Rubah so'imin al-ju wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan nilai puasa kecuali dahaga dan lapar. Ini jangan sampai ya, karena ini salah satu di antara yang penyebab-penyebab pembatal puasa, bukan sekedar makan minum dan hubungan suami istri, tapi lebih daripada itu ada sesuatu yang kadang-kadang menjadikan puasa tidak bernilai. Wa malam yada qaul zuri wa amalu bi falaisa lillahi hajatan atau am wa syarubu ya. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan apa-apa, ya? Ini masya Allah, karena lisannya dia masih berucap kata-kata yang keji, menjadi lisannya masih selalu berbohong. Qaul zuri wa amalu bih, masya Allah. Qaul zuri ini, ya, tafsirannya sangat luas, dari berdusta, dari mengadu domba, dari memfitnah, dari menggunjing, dari animah. Kalau itu dilakukan, falaisa lillahi hajatan. Aku tidak butuh denganmu, kata Allah. Ta'amuhu wa syarabuhu. Tidak butuh aku denganmu walaupun kamu meninggalkan makanan dan minuman. Masya Allah.
Baik itu yang bisa kami sampaikan menghantarkan ke gerbang Syahrul Ramadan. Marhaban ya Ramadan, ya insyaallah tinggal beberapa hari ini. Maka saya sampaikan Bapak Ibu, untuk besok hari Senin sudah tidak ada puasa apapun. Yang biasa puasa Senin Kemis, ya itu dilarang puasa satu hari sebelum puasa Ramadan. Walaupun itu sudah menjadi kebiasaan kita puasa Senin Kemis, bahkan puasa Nabi Dawud, kalau sudah masuk gerbang Ramadan satu hari sebelum Ramadan, itu tidak diperbolehkan berpuasa apapun, ya. Walaupun itu larangannya tidak mutlak sebagaimana hari tasyrik, hanya untuk mengantisipasi, karena itu kita tidak tahu. Jadi itu dari larangannya dari Rasulullah SAW. Jadi yang terbiasa puasa Senin Kamis, kebetulan besok hari Senin, ya. Baik Ibu sekalian, masih ada waktu beberapa saat, barangkali mau ada yang mau bertanya sebelum masuk sholat isyrak, masih beberapa menit. Saya ingin sejauh mana ibu-ibu menyerap materi kita dari para astatidah kita, dan mungkin ada yang mau ditanyakan perihal masalah hukum-hukum puasa atau mungkin yang lain. Kami sengaja memberikan jeda waktu sedikit agar di penghujung Ramadan ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan. Silakan Pak Junaidi. Kayaknya enggak mau tanya. Ada yang mau tanya Bapak sekalian? Cukup, luar biasa ya. Pak Dirman, cukup? Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya, jazakumullah barakallahu fik. Semoga Bapak-Ibu sekalian waktu yang ada yang Allah berikan kepada kita, mari kita betul-betul gunakan sebaik-baiknya. Marilah kita menjadi hamba yang sebaik-baiknya di Ramadan ini. Dan harapan kita mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian, yang kita tidak tahu juga apakah umur kita masih dipanjangkan oleh Allah sampai berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, maka alangkah indahnya dan alangkah baiknya kalau kita bisa betul-betul membuat goal setting. Bila perlu mulai nanti malam Bapak Ibu menyusun sesuatu apapun, keinginan apapun Ibu, kalau itu tidak ditulis, ya bahkan tidak menjadi sebuah tujuan kita, itu nanti akan lupa. Maka ditulis, ya ditulis betul. Coba ada amal yaumi namanya. Amal yaumi itu coba kita buat, ya masing-masing di rumah itu punya planning ke depan di Ramadan ini apa, dari mulai habis subuh apa yang dilakukan. Kalau enggak dibuat lupa nanti itu Bu. Kalau sudah diisi pengajian itu rasa semangat, tapi kadang-kadang dalam kenyataannya nanti banyak yang tergoda. Tengoklah nanti ibu-ibu tergodanya nanti di 10 akhir Ramadan itu, masya Allah ya, itu banyak godaan. Godaan yang paling tidak bisa kita bendung, kita tahan itu nanti di akhir Ramadan. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat taufik oleh Allah yang bisa istiqomah menghidup-hidupkan 10 akhir Ramadan. Tapi kalau tidak, masya Allah, itu akan mudah kita tergiur dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Maka yuk buat, habis subuh ikut kajian sampai sholat isyrak. Habis sholat isyrak ya baca Al-Quran, ya. Jangan lupa ini, setelah baca Al-Quran sholat duha. Sholat duha beraktivitaslah, silakan apapun aktivitas, ya selama beraktivitas itu jauhi dari ghibah, jauhkan dari perkataan-perkataan yang mengarah kepada bukan pembatal, yang akan menjadikan puasa kita ini tidak bernilai, ya. Kalau kita mencari nafkah, carilah nafkah yang halal, betul-betul halal, ya. Kemudian sholat zuhur berjamaah, kemudian baca Al-Quran habis sholat zuhur. Habis sholat zuhur mungkin istirahat beberapa saat boleh, ya tidur. Bahkan tidur yang dimuliakan itu ada tidur. Kapan tidur yang dimuliakan Bu? Namanya Khalilullah. Ada tidur yang dilarang, tapi ada tidur yang disunahkan. Tidur yang dilarang itu dua tempat. Tidur habis subuh, tidur habis asar. Tidur yang disunahkan, tidur sebelum waktu zuhur. Itu disunahkan. Boleh ya,
satu jam sebelum sholat zuhur atau setengah jam sebelum zuhur, jadikanlah itu ya istirahat kita sebentar tapi menyegarkan, enak itu ya. Kemudian habis asar baca Al-Quran lagi. Nah maghrib, ini maghrib sudah saya sampaikan, maghrib Masya Allah sudah disampaikan banyak para astatidah kita, farhatani faroha fi fitrihi wa farhatun liqa'i rabbihi, ada dua kenikmatan agung di saat berbuka puasa itu ya. Berbuka itu ada mendapatkan satu kebahagiaan rasa kita akan menyantap makanan. Yang kedua itu di sela-sela waktu berbuka itu ada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diselipkan itu oleh Allah. Makanya kenapa disunahkan mensegerakan buka dan mengakhirkan daripada sahur, karena di situ ada keberkahan, di situ ada doa yang sangat mustajab yang Allah ingin sisipkan kepada hamba-hambanya ini. Maka ibu-ibu sekalian, diusahakan, diusahakan. Kalau sebelum-sebelumnya kita ini tak terkontrol, buka sesuka-sukanya, menyediakan buka sesuka-sukanya, kadang-kadang waktunya ada tempat mustajab masih beli cendol di depan taman karya itu ya, sudah baca Al-Quran di masjid ini masih lari cari menu yang paling terbaik apa, kadang-kadang bingung saking banyak menu itu kan, hanya waktu maghrib di jalan. Coba perhatikan ya sunah-sunah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia ini, berikan jeda waktu sebelum buka puasa itu sudah betul-betul makanan tersedia, kemudian duduk sila menghadap kiblat, adakan tangan kita ke langit sambil berdoa di situ, Bu. Masya Allah, ya doa yang sangat terbaik itu di waktu Ramadan, dimanfaatkan itu sama dengan waktu sahur, ya. Ini jangan sampai ya kebiasaan yang sudah kita lalui bersama-sama beberapa tahun yang lalu jangan terulang kembali. Jadi betul-betul spesial. Kalau dibuat itu nanti akan enak. Oh ya, jam sekian saya harus berdoa. Kecuali orang-orang yang di kantor kemudian pulangnya mungkin macet, itu lain hal. Tapi boleh berdoa menjelang berbuka di dalam mobil itu juga boleh, di mana saja boleh berdoa, di mana saja boleh, nggak ada larangan ya, kecuali di tempat-tempat tertentu yang dilarang untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat Allah. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ya saya pribadi setelah sekian banyak bergaul dengan Bapak Ibu dan memberikan tausiah materi di Masjid Muhajirin ini, saya yakin dan saya percaya tidak terlepas saya banyak-banyak kesalahan, saya banyak dosa betul. Saya tidak bisa menghitung dosa saya dan mungkin berapa kata yang sudah saya sampaikan dan itu membuat ibu bapak mungkin tidak senang. Sekali lagi sebelum masuk datangnya Ramadan, saya mohon maaf lahir dan batin kepada ibu sekalian. Dan semoga kita semuanya sebelum masuk Ramadan sudah dimaafkan oleh Allah lahir dan batin kita. Dan semoga kita memasuki di bulan Ramadan dengan hati yang suci, hati yang bersih, tidak membawa dendam, tidak membawa iri dengki kepada sesamanya, sehingga mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui satu bulan penuh menjadikan Ramadan yang terbaik, yang terindah, yang semoga itu akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.